ini pasti gambarnya Om tadi nih, penggemar Robby Darwish. Sartibi Darwish dimasukkan oleh sang manajer Bosunardi Caung. Gimana ditarik keluar Jaka? Ya, permainan yang baik dilakukan Jaka. Gimana pemain gelandang serang, tetapi harus ditarik keluar. Dimasukkan pemain Sartibi Darwish dan kita lihat gimana babak kedua akan segera dimulai. Dan jangan lupa untuk esok hari hadir lagi di mana PKT dari Pondok Kacang Timur akan melawan Kastam Famili dari Cipanu. Ya, ya pasti pertandingan menuju tingkat lapangan besar, tiket yang mahal diperebutkan menuju lapangan besar di mana juara bertahan harus kandas di putaran 16 besar. Hadi Saimin, Adenis dan juga Ngablur hasilan dari Hadi Adin. Ya sudah lakukan gerakan serangan dilakukan pemain dari satu pergerakan yang tidak dibenarkan oleh sang pengadil di mana Andrian harus melanggar satu pemain di sisi sayap kanan dari Putra Selatan. Terlihat memang di mana agak mendorong sedikit mendapatkan peluang manis tendangan bebas, dua pagar rapat sudah dibuat Andrian Wildan Karakas. Kita nantikan ataukah berikan umpan lambung, kita nantikan Putra Broto sudah lakukan mau berapa sayang tiga pemain berebut telah mendapatkan skor benar di mana peluang manis didapatkan andaikan satu pemain lebih tenang lagi adalah menyebut sekulit bundar, tidak kemungkinan akan bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Datang Fram masih kerja keras duel di atas, kenakan satu pemain Ian melihat mundur ke belakang, tidak sama pemain Taufik ataukah Arif pindahkan bola sepertinya Taufik jauh ke depan. Wow, satu keselamatan yang baik intercept yang dilakukan satu pemain dari Putra Selatan. Ya tenang, masih tenang-tenang seluruh bundar. Satu penjaga gawang Ocon dimana terlihat sudah lakukan tendangan jauh ke depan bola di garis tengah, damar yang dituju, intercept yang baik satu pemain dari Putra Selatan. Tetapi keluar lapangan Agus, satu pemain kurang bertahan dari Putra Selatan. Harus lebih tenang lagi, memang pergerakan anak-anak dari Putra Selatan adalah memberikan umpan. Ya, umpan kita sudah lakukan Aris. Wow, Ian kita lihat, masih Ian memberikan umpan. Tetapi sutingan yang dilakukan Ian di sisi sayap kanan terlihat memang masih jauh dari jangkauan. Kita nantikan bekas Adede Sulaiman, mantan pemain Persela Lamongan, penjaga gawang di kubu dari Putra Selatan. Sudah lakukan satu sentuhan maju di atas, sedangkan anak-anak Putra Selatan dapat kita nantikan pindahkan bola jauh ke depan. Oh, Wildan Karakas intercept yang baik, datang Dias, masih Dias, duel Andrian, menangkan Andrian. Oh, lambat membentur satu pergerakan pemain Andrian. Kita nantikan lebar ke dalam, dia sudah lakukan dan Karakas jauh ke depan, duel menangkan. Agak dorongan sedikit memang satu pemain Jafar, tidak dibenarkan oleh sang pengadil. Kita nantikan masih dianulir bapak wasit, agak mundur sedikit memang dan Karakas yang pernah bermain di PSKS Pekanbaru. Kita nantikan di Liga 2, kita nantikan Hul dan Karakas sendangan bebas sudah melakukan dengan kaki kekuatan kidal. 1-9 menangkan anak-anak dari Putra Selatan. Satu pergerakan masih mendilai, melihat lup di pertahanan sendiri, pindahkan bola jauh ke depan, masih Hul dan Karakas menangkan duel di atas. Datang tambah suara Marco, support yang kurang sempurna, masih melihat lup anak-anak pindahkan bola lebih yang dituju, tetapi lebih dekat oleh Abai. Masih dia kerjasama Abai. Oh, baik sekali tangan tinggi dilakukan, membentur satu pemain dari darah muda. Datang satu pergerakan intercept yang baik, tetapi Andrian biarkan Cikgu bundar keluar lapangan. Pergerakan anak-anak darah muda
tertekan tapi menjadi menekan, kita nantikan. Wow, salah umpan satu pemain dari Darah Muda Pusat Umpan Tadi. Masih menangkan anak-anak dari Darah Muda. Andrian mundur ke belakang, salah umpan. Terlalu lama sepertinya memang pergerakan satu pemain dari Putra Selatan. Kita nantikan lemparan ke dalam, Andrian yang dituju. Wow, menangkan duel Adias. Kita nantikan lemparan ke dalam, angkat kedua belah tangan, berikan satu pemain. Ada sama datang pemain anak-anak Putra Selatan, membantur satu pemain dari Darah Muda. Lemparan ke dalam Adias. Satu pemain zona bertahan dari Putra Selatan. Ini lemparan yang mirip Pratama Arhan. Jauh memang, kita lihat Dias sudah lakukan. Dia datang. Satu pergerakan duel di atas, menangkan pemain Alif Baba, jenderal lapangan. Tetapi kesundulan yang masih dari kawan dibiarkan oleh penjaga gawang Oton. Membatas kulit bundar Oton. Sudah lambungkan jauh ke depan gambar Suhadak yang dituju. Masih anak-anak Putra Selatan membangun serangan. Berikan amannya tuh satu pergerakan. Deddy lepas kontrol dilakukan Deddy. Kerjasama datang Adamar Suhada. Cepat tutup ruang gerak. Bayang-bayangi satu pemain. Mengecoh satu pergerakan pemain Adamar Suhada. Di sisi sebelah kanan pertahanan Putra Selatan harus lebih efektif lagi. Memang satu pergerakan pemain dari Putra Selatan maupun Darah Muda. Ya, dia mundur ke Pak Wasit. Harus mundur kembali. Perempatan si kulit bundar mencari angle terbaik. Posisi si kulit bundar mundur 5 langkah ke belakang. Berikan umpan melambung jauh ke depan. Sudah lakukan. Datang satu pemain Aris. Selamatkan dari jangkauan pertahanan. Menangkan duel mundur ke belakang. Wildan Karakas tidak mau ambil risiko. Kerja sama Marco. Hilang kontrol terbaik satu pemain Marco. Main depan kita nantikan lemparan ke dalam Dias jauh ke depan. Wildan Karakas datang abai. Wow, masih abai. Kerja sama Suti. Suti yang masih dilakukan satu pemain Putra Selatan Ilham melebar ke sisi sebelah kiri. Dimana dibiarkan saja keluar gawang, letakkan kulit bundar jauh ke depan, berikan umpan. Datang satu pemain Putra Selatan, baik sekali dengan Jiman Aziz. Ditutup ruang gerak, lemah kita nantikan. Pindahkan bola, datang satu pemain. Baik sekali kita nantikan, melihat berikan umpan, datang Pram. Mancan jenak marking. Satu sundulan mencuri pergerakan datangnya sulit bundar. Wildan Karakas harus amankan dengan baik bola pertahanan. Lemparan ke dalam, kita nantikan putra penonton dia sepertinya yang akan melepas jauh ke depan. Kembali lagi, tidak bisa diambil dengan baik, tetapi memang sengaja biarkan si sulit bundar keluar. Ya, kembali lemparan ke dalam, satu pemain nomor 19 Dias yang dimasukkan di babak kedua. Sudah lakukan Aris, masih kerjasama. Duel yang tidak terhindarkan, dua pemain Dias dan juga Andrian. Dimana pergerakan yang tidak terkontrol memang. Kita lihat putra penonton. Dua pemain terlihat Dias terlihat dua pemain masih tergeletak. Kita doakan tidak terjadi apa-apa dengan dua pemain dari Putra Selatan maupun juga dari Darah Muda. Ya, yang pasti jangan lupa jangan buat abang-abang esok hari. Di mana yang bertanding untuk esok hari
PKP Pondok Kacang Timur. Hasil dari Guru Kiki bersama rekan-rekan akan melawan custom family dari Cipadu. Yang pasti perebutan tiket 8 besar yang esok hari adalah derby Kecamatan Pondok Aren, dan sekarang yang bermain adalah derby Kecamatan Ciputat dari Amanah Sawah Baru, yaitu Kecamatan Ciputat dan juga Putra Selatan dari Bambu Apus bersama sang manajer Asunardi Caur berada di Pamulang. Kita lihat memang di mana derby antara Pamulang melawan Kecamatan Ciputat. Jadi siapakah yang akan mendapatkan satu lembar tiket menuju babak delapan besar? Ya, dia harus mendapatkan yellow card kartu kuning. Dimana Bapak wasit memberikan hadiah, bukan akuan, tapi kartu kuning. Dia satu kartu kuning didapatkan oleh Dias, pemain zona bertahan dari Putra Selatan. Kita nantikan berikan instruksi AW1 senior Jejeng yang pernah memimpin Liga 2 di Medan. Kita nantikan Mitra Program berikan instruksi satu pergerakan pemain. Ya, kita nantikan Mitra Program, Mitra Olahraga, di mana memang pergerakan satu pemain. Kita lihat, ya sudah lakukan jauh ke depan Marco. Wow, antisipasi yang baik. Bayang-bayangi Alibaba, skill cantik dilakukan. Tetapi Andrian harus berjibaku dengan satu pemain dari Dana Muda. Mendapatkan peluang manis kita nantikan. Tendangan penjuru satu pemain dari Dana Muda. Sudah tertinggal masih 1-0. Anak-anak Putra Selatan, Hu dan Karakas sepertinya yang mengambil Hu dan Karakas. Undur 5 langkah ke belakang, kita nantikan Hu dan Karakas. Ya sudah lakukan, datang satu pemain. Masih persep yang baik. Satu pemain dari Putra Selatan harus amankan jodak Martin Gajah sama Hutan Umpan Abang ke belakang. Tetapi support yang baik dilakukan anak-anak Putra Selatan. Lambungkan Selatan. Terlalu terburu-buru memang. Satu pemain Gusti kita lihat. Andaikan Gusti lebih tenang lagi. Satu pemain gelandang serang. Di mana Dedi legion asing pemain dari Putra Selatan menunggu umpan dari Dedi. Harus lebih tenang lagi anak-anak Putra Selatan membangun serangan dengan umpan-umpan pas dan umpan-umpan jamit dan manis. Kita nantikan kerjasama intercept yang baik pergerakan anak-anak Putra Selatan. Adi pun satu pergerakan. Kita nantikan Pram dua pemain. Sudah lebih dahulu lempar ke dalam yang lakukan Dedi, masih ada Dedi mencari rekan satu pergerakan, mengatur satu pergerakan. Kita lihat tetapi kecerdikan satu pemain dari Putra Selatan. Ya, dapatkan buah manis tendangan penjuru kita dapatkan. Sudah lakukan lampu ke depan. Apa yang terjadi memang mengganggu sang penjaga gawang, tidak dibenarkan oleh sang pengadu. Satu pergerakan pemain Putra Selatan. Kita nantikan tendangan gawang. Sudah satu pemain bola bertahan melakukan dengan kaki terkuatnya. Marco yang dituju abai, masih abai. Kita nantikan bayang-bayangi datang Dias. Salah umpan, jarukan bola Wildan Karakas. Ali Baba berikan umpan satu pemain, baik sekali kita nantikan. Salah berikan umpan satu pemain dari Putra Selatan, lambat memang berturi kembali. Satu pemain. Lagi-lagi satu pergerakan yang tidak dibenarkan oleh sang pengadu. Akankah bisa menyamakan
dengan kedudukan dapatkan peluang manis tendangan bebas. Kita lakukan putra penonton kepada yang pasti mendapatkan peluang manis agar bisa menyamakan kedudukan. Satu pemain legion asing dari Putra Selatan, Abedi. Kita nantikan Abedi dengan kaki terkuat kaki kiri. Abedi, Abedi, Abedi. Kita nantikan. Abedi. Sudah terangkat offset satu pemain dari Putra Selatan. Ia Abedi menarik ke sisi sebelah kiri penjaga gawang Ocon dengan kaki terkuat dan kaki kidal. Tetapi intercept yang baik satu dilakukan penjaga gawang dari Garuda Faisal Ocon. Kita nantikan masih menjelaskan mundur, mundur ke belakang. Pemain agenda bertahan sudah lakukan jauh ke depan. Andrian yang dituju masih Andrian datang dia. Apa yang terjadi? Memang lemparan ke dalam kita nantikan. Satu pergerakan dan masuk. Ada pergerakan pemain dari Darah Muda. Sofian masuk ditarik keluar Ian. Ian harus ditarik keluar. Salah satu putra mahkota dari Abijil Gunawan. Ya, lemparan ke dalam kita nantikan. Damar Suhada sudah lakukan ataukah Wildan Karakas. Lagi-lagi Bias harus intercept dengan baik. Sudah mau ambil resiko masih Damar ataukah Wildan Karakas berikan Marco. Marco bayang-bayangi abai tarik ke belakang tapi dibiarkan bola yang menyentuh pemain-pemain dari Darah Muda yang masih tertinggal 1-0. Lambat permainan dilakukan oleh kedua tim. Sang manajer menarik keluar satu pemain Darah Muda dari Darah Muda yang dimasukkan Sofwan. Kita nantikan akankah berkontri dengan baik pemain Ian. Lakukan penetrasi permainan menusuk ke jantung pertahanan dari Putra Selatan. Sudah lakukan Damar Suhada jauh ke depan pindahkan bola ke sisi kanan. Adakan masuk satu pergerakan mengeto Andrian berikan bola pindahkan. Baik sekali satu pemain pergerakan anak-anak dari Putra Selatan. Intercept yang baik satu pergerakan datang Marco berikan ke sisi sebelah kiri pertahanan dari Putra Selatan. Andrian lambungkan jauh ke depan datang. Satu pergerakan terbang pemain dan satu pemain serangan bilas kita nantikan lepas jauh memang satu pergerakan kita nantikan apa yang terjadi memang. Sepertinya satu pelanggaran ataukah handball terlihat Wildan Karakas di mana pergerakan yang tepat memang satu pemain serangan build up lakukan anak-anak dari Putra Selatan yang di mana peluang manis tadi terlihat Damar Suhada sembilan sambil terbang ke penjaga gawang Dede Sulaiman. Lagi-lagi harus ada pasang penyelamat Mister Gawang di mana memang sembilan yang masih diselamatkan oleh Mister Gawang di mana skor masih 1-0. Kita nantikan ini tendangan kedua dari Abedi terlihat memang di mana tadi tendangan yang masih bisa diintercept dengan baik. Ada nih berikan umpan oprah kita nantikan 1-2-3 Ocon keluar dari sangkarnya memang satu pergerakan pemain Ocon menyelamatkan si kulit bundar ke sangkarnya menjaga keperawanan. Kita nantikan satu umpan lambung biarkan saja Dias satu pergerakan mengecoh Damar Suhada lemparan ke dalam bola-bola. Ya satu pergerakan permainan yang baik dilakukan oleh kedua tim. Dua serangan masih tertinggal 1-0 anak-anak Bosun Nardi Caung Putra Selatan. Kita nantikan tidak dibenarkan mendorong satu pergerakan pemain abai Sofian. Ya lihat memang pergerakan yang tidak dibenarkan pelanggar putus dilakukan sang pengadil.
kita nantikan dua pagar rapat sudah dibuat. Satu pemain, dua pemain terlihat menjaga membuat pagar rapat. Marco dan juga Wildan. Karena gas Marco terlalu terburu-buru memang, tetapi tercuri Sofyan. Melihat itu kita nantikan satu Gusti tindakan bola Wildan Karakas. Datang Sofyan, berikan umpan satu pemain, pindah ke sisi sebelah kiri. Kita nantikan Damar Suhada. Bekil yang baik mengejar satu pergerakan Adias. Satu umpan lambung yang jauh dilakukan satu pemain Wildan Karakas kerjasama anak-anak Abdurak Selatan. Andrian, baik sekali Andrian. Masih Andrian melihat-lihat, kita nantikan kerjasama mencari rekan, curi kembali satu pergerakan intercept. Dedi datang, masih Dedi tidak dibenarkan oleh sang pengadil, mengangkat tinggi kaki-kaki. Kita nantikan berikan umpan Dedi. Masih Dedi kaget ke belakang. Lambat datang jemput bola. Satu pergerakan pemain dari Putra Selatan dapat berikan umpan kerjasama teka-teki dilakukan pemain-pemain Putra Selatan. Masih Arif kerjasama dia. Kita nantikan satu serang. Ragu-ragu memang. Satu pergerakan Wildan Karakas tidak terlihat dari belakang. Satu pergerakan pemain Putra Selatan memasuki bayang-bayang dari Wildan Karakas, tetapi umpan atau kesetiaan yang masih lemah. Sudah lakukan kembali Ocon Kuru. Anak-anak Putra Selatan datang abai, bayang-bayang Sofyan. Sudahkan bola kerjasama. Datang pemain Aris, masih Aris intercept yang baik, sambil keliling yang baik. Kerjasama kita nantikan. Terlalu lama berikan umpan ataukah lambat datangnya pemain dari Putra Selatan. Satu pemain Japar bergerak memasuki jantung pertahanan. Tetapi biarkan bola keluar. Sudah lakukan Aris Dau ke depan kerjasama Marco yang dituju. Dias masih intercept yang baik. Damar Suhada kerjasama Marco. Lagi keliling yang baik dilakukan Dede Sulaiman yang pernah berada di bendera Persipura Jayapura dan juga pernah berada di Persela Lamongan, Persik Kediri. Dede Sulaiman menjaga gawang dari Putra Selatan. Dia letakkan sekelip bundar. Satu pergerakan pemain akan mendapatkan tendangan penjuru. Kita nantikan mundur 5 langkah ke belakang. Apa yang terjadi? Tidak dibenarkan sang pengadil. Dorong-dorongan kita lihat dalam pelukan. Ya, terlihat memang apa yang terjadi. Dua pemain Putra Selatan dan juga Andrian. Kita lihat masih diambil Bapak Wasit meredam satu pergerakan. Ya, kita nantikan Putra Olahraga tendangan penjuru. Lambungkan ataukah mendatar? Satu pergerakan pemain Sofyan, di mana tendangan penjuru yang masih melenceng keluar gawang dari Dede Sulaiman. Dia sudah lakukan Dede Sulaiman jauh ke depan. Masih intercept yang baik. Datang abai kerjasama, tetapi tercuri kembali. Mau tidak mau memang Sofyan harus mendorong satu pemain abai, gelandang pengangkut air. Kemarin pergerakan yang baik, terlihat satu pemain gelandang pengangkut air abai. Kita lihat satu pemain zona bertahan yang mirip Rizky Rino. Sudah lakukan jauh ke depan. Selamatkan dengan baik, amankan zona marking. Sofyan kerjasama Andrian, satu mengecoh pergerakan abai. Datang, kita nantikan Marco sambil melihat zona pertahanan. Perangkat offset yang baik, datang satu Dedi mundur ke belakang. Damar Suhada atau Wildan Karakas. Aris jauhkan bola dari jangkauan. Datang satu pemain Alibaba. Kita nantikan cepat Andrian.
tidak sekedar satu pergerakan pemain-pemain darah muda, di mana terlihat memang dengan cepat datangnya sebelum pudar, tidak bisa diambil dengan baik. Datang Deddy harus mendorong satu pergerakan pemain dari Putra Selatan. Ya, ritme yang tidak terlalu cepat, permainan yang masih lambat dilakukan oleh kedua pemain dari kedua tim, di mana mempermainkan sekulit pudar seperti Italia, Liga Italia. Ya, kita nantikan satu pertandingan ke depan. Kita nantikan datang satu pemain dari darah muda, kita akan bola Amri, datang satu pemain Jabar Suara. Jauh sekali memang kerjasama Damar Suhada, Sofyan dan juga Andrian. Didakan bola sekian yang agak lambat, tetapi itu satu pergerakan pendekat gawang Dede Sulaiman. Ya, yang pasti di mana pergerakan cepat satu anak muda dari darah muda berikan umpan, masih diintersep dengan baik. Didakan bola, Marco datang, duel di atas, menangkan satu pemain Ruski. Oh, baik sekali lepas, kita nantikan bayang-bayang yuk anak-anak Putra Selatan datang abai. Masih diintersep dengan baik satu sutingan pemain Wildan Caracas. Terlihat memang pergerakan yang cepat abai menutup di pertahanan dari darah muda. Dan jangan lupa, jangan untuk esok hari datang kembali, di mana PKP Pondok Kacang Timur akan ditantang custom dari wilayah Cipadu. Ya, kita kembali ke lapangan hijau. Satu pergerakan intercept, duel menangkan anak-anak dari Putra Selatan. Tidak mau ambil resiko, memang masih tertinggal 1-0. Di mana pergerakan anak-anak muda Putra Selatan selalu diintersep dengan baik. Sudah lakukan kerjasama, datang Gusti. Oh, pindahkan bola. Awas-awas. Bola lagi. Ya, pergerakan yang cepat memang satu pemain gelandang bertahan dari darah muda, lambungkan sekulit pundar, tetapi tidak mau ambil resiko. Pemain gelandang lemparan ke dalam gol dan Caracas, kita nantikan. Sudah lakukan Marco, ayam dicari kerjasama. Baik sekali, datang satu pemain dari Putra Selatan, tindakan bola, ada Gusti. Oh, jauh dah masuk, ada settingan yang masih melebar ke sisi sebelah kanan pendekat gawang Dede Sulaiman. Tendangan gawang kita nantikan. Dede Sulaiman berikan instruksi, merapat. Kalau bahasanya begitu, ya, apa yang terjadi? Lagi menekan ke pertahanan dari darah muda, tapi satu pemain Jafar membuat pelanggaran. Sedangkan bebas Wildan Caracas letakkan sekulit pundar, sudah lakukan lambungkan tindakan bola Aris yang dituju, kita nantikan. Kerjasama sendingan yang kerjasama yang baik dilakukan satu pemain Aris, masih membentur mistar gawang Dede Sulaiman. Tertinggal masih 1-0. Kita nantikan kerjasama, lambungkan jauh ke depan, sebulan amankan. Datang satu pemain dari gelandang darah muda, ya, masih Yogi ataukah Amri. Walaupun kita nantikan, berikan umpan jauh ke depan, lagi-lagi kerjasama, datang abai, mundur ke belakang, tindakan bola, masih kerjasama. Kita nantikan ke sisi sebelah kanan, pertahanan darah muda lagi-lagi membentur satu pergerakan pemain Amri di sisi sebelah kanan. Kita nantikan para penonton sepertinya berdiri menyaksikan saking tegangnya, di mana masih ada peluang bisa menyamakan kesulitan anak-anak Putra Selatan. Sudah lakukan dari perempuan, kita nantikan waktu satu. Satu pergerakan sundulan yang baik mengetuh pergerakan pemain penjaga gawang Faisal Ocon. Lagi-lagi sundulan yang masih melebar, kita nantikan. Dia tersenyum, Abang Okin di belakang saya, kita nantikan menyaksikan pertandingan
nomor satu pemain Arius. Ambruk sepertinya kerja keras datang intercept yang baik. Satu umar gerakan yang kurang sempurna dilakukan anak-anak Putra Selatan. Sudah melakukan lempar ke dalam Andrian. Oh, mengapa satu pergerakan? Lagi-lagi ada Pak Bulan Manis Sofyan tidak bisa dengan baik Bulan Manis dimanfaatkan. Ya, datang sebulan menangkan satu pemain abai. Datang masih Amri, tapi bola yang tidak bisa dikontrol dengan baik. Lemparan ke dalam, lempar ke dalam sudah melakukan kerjasama satu pemain Asartini. Oh, masih mundur ke belakang. Kerjasama abai. Sudah terintercept yang baik. Taufik kontrol sempurna satu pemain Sofyan. Berikan umpan Andrian. Berangkat top set. Kita nantikan mitra penonton dan wasit ada pergantian pemain. Ya, dari Tandana Muda Marco ditarik keluar Martin. Dan Marco ditarik keluar Martin. Dimasukkan Marco dan Martin. Sepertinya adik kakak ini Marco dan Martin, seperti pemain Malaysia Upin dan Ikin. Kita nantikan apakah Martin bisa berkontribusi dengan baik membantu rekan-rekan tim. Salah satu wartawan Tangsel Pos lalu hadir menyaksikan pertandingan di setiap harinya. Kita nantikan, wow, additional time 2 menit diberikan. Datang! Sebulan yang masih dimenangkan satu pemain dari Dara Muda. Bayang-bayangi pergerakan Martin, sentuhan pertama di mana Martin menjaga ketat satu pemain dari Putra Selatan. Kita nantikan tendangan gawang, siapakah yang akan mengambil sambil menilai sulit bundar. Satu pergerakan topi atau diberikan umpan lambung dari depan. Sofyan Damar Suhada datang. Satu pergerakan kita nantikan, masih bayang-bayangi pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Datang satu pemain Sartini, masih Sartini berikan umpan. Datang abai, lambat memang satu pergerakan pemain abai, menekan ke pertahanan dari tim Dara Muda. Terlihat sang menggojol jauhani mantan pemain Primavera terlihat menyaksikan pertandingan di sore hari ini. Ya, selamat datang menggojol. Oh, tidak laku sampai ini. Sudah ada rekan 2 lawan 1, 3 lawan 2. Iya, akhirnya satu pemain belakang yang mirip Rizky, pemain timnas Indonesia, harus mendapatkan kartu kuning. Kita lihat di mana pergerakan yang tidak dibenarkan oleh sang pengadil. Wow, apa yang terjadi? Lagi-lagi Damar Suhada harus bisa dijatuhkan. Di mana? Di mana pergerakan satu pemain Damar Suhada harus dijatuhkan oleh Rizky. Sudah lakukan, kita nantikan. Sudah saja penjaga gawang ADB Sulaiman. Sudah lakukan jabat Sulaiman jauh ke depan. Kita nantikan Oce. Tetapi masih bisa dijangkau dengan baik penjaga gawang Faisal Oton. Satu pergerakan yang sempurna, intercept yang baik dilakukan penjaga gawang. Dan jangan lupa pelajaran untuk esok hari, abang-abang kok hadir lagi. Dimana yang pasti merebutkan tiket delapan besar antara PKP melawan Kastan dari Cipadu, yang pastinya menurunkan pemain-pemain mantan Liga 2 yang belum dikontrak. Ya, kita nantikan lemparan ke dalam satu pergerakan pemain Dias kerjasama. Dan akhirnya itulah sepak bola agar menang.
Ada yang angkat koper. Ya, terima kasih kepada sang manajer Bung Sunardi Caung pasukannya, di mana harus kandas di putaran 16 besar. Dan saya ucapkan selamat buat tim Darah Muda yang melaju ke babak 8 besar.